Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para penggemar Gias dimanapun kalian berada ya. Jumpa kembali di channel kesayangan kalian, Gias Official, yang di setiap harinya mengupas berita update seputar Jorginho Abraham dan Yasmin Napier. Terlihat di sini ya, Kak Yasmin Napier nyariin Kak Gino. Aduh, kemana sih Kak Gino-nya guys? Oke guys, yang belum subscribe ya, di subscribe dulu channel Bang Imin supaya lebih semangat lagi memberitakan seputar BTS Lobster setiap harinya ya guys. Dan terlihat di sini ya, ada Kak Yasmin lagi syuting Lobster the series ya. Dan nampaknya terlihat di sini Kak Yasmin mengintip tuh ya, kemana katanya embem, katanya duh ya, embemnya lagi sama Nabil tuh kayaknya ya guys, lagi syuting Lobster ya. Aduh, super duper, nggak bisa jauh banget ya guys kedua pasangan ini ya, hilang dikit aja sampai dicariin. Behind the scan Lobster the series, Neng Yayas ngintip-ngintip ya, hehe, makasih ya emak uluh muda, makasih ya hadir terus ya guys di channel ini, dukung terus ya dengan cara di share juga ya. Dan nampaknya ya kedua pasangan ini ya saling support sekali ya guys, apalagi lagi ngerjain tugas tuh ya, kayaknya Kak Gino ya, duh super duper kompak banget ya kedua pasangan ini. Aduh, bantuin ayang embemnya ngerjain tugas tuh kayaknya, doanya aja ya guys, semoga kedua pasangan ini bisa berjodoh di dunia nyata. Dan terlihat di sini juga dikomentari sama Official Gias, yes, ya lagi ngerjain tugas bareng nih ceritanya, iya semangatin sama Honey Bunny Sweetie-nya. Bikin auto cina-cinut ya guys, apalagi yang jomblo ya, dibikin aduh auto pingsan ini mah ya, romantis banget kalau udah ngeliat kedua pasangan ini. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan tercapai secepat-cepatnya ya guys. Oke guys, yang belum subscribe di channel ini ya, makasih ya, dan di subscribe dulu. Mudah-mudahan kalian semuanya sehat selalu, panjang umur, dan selalu hadir di channel ini ya tentunya guys. Oke guys, berikut berita terbaru ya, silas info dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang gimana sih? Kan kamu kan ada. Kamu kan maunya fisik mau doang. Mau teleponin. Tanya di mana? Enggak. Jangan potong rambut, masih aja potong rambut. Belum mau bilang. Jangan dipotong dong. Sampai panjangnya kayak Maudi. Waduh. Enggak apa-apa. Enggak segini. Kak, lu kan belum pernah lihat dia. Kak Reza gondrong. Aku pernah lihat dia. Aku yang enggak mau. Enggak tuh. Enggak mau gondrong aku. Tuh biar kan juga enggak mau sama. Aku rasa. Ih, cari teman, cari teman. Oke, okay, welcome to Love Story Talk Show. Yeay. Okay. Nanti Gino bakalan pergi. Yasmin, pertanyaan yang paling penting. Kamu bakal kangen Gino atau Ken? Aku bakal kangen Ken. Gino-nya? Sama Gino juga. Oh. Pertanyaan untuk Gino. Gino, are you gonna miss Yasmin atau Maudi? Kenapa gue diambil? Karena aku sebenernya ngeliatnya Maudi atau Yasmin. Karena Ken mau pergi, mau pergi 2 hari. Oh itu Reno-nya. Pacarnya Yasmin. Reno. Yasmin. Kita nge-live. Nanti kamu, cinta kamu. Ada cinta kamu. Ingo. Hah?
Kalau belum tahu, Yasmin itu tukang pijat sebenarnya sebelum jadi artis. Si Gino mau ke rahasia. Kemana? Kamu mau kemana rahasia? Mau kemana? Oh rahasia. Dia mau ketemu mamanya Maudi untuk tunangan. I have you seen that? Oke, okay, kita pamit. Oke. Okay. Baterainya Mira udah mau habis 1% lagi nih pasti. Agilnya mana? That's like serious. Hi Mil. Hi. Brian, we have a question. Apa? Question. Gimana? I didn't ask that. American. I said American booty. Pas kamu gini, American booty. American booty. Not in a bad way, though. It's actually good. That's a good way. That's American booty. Aku kok kayak sama mau. Oh, iya. Oh, it's really offensive. Gak enak sih, digituin. Apalagi calon cewek. Bye-bye. Tim lapar. Makan apa? Indomie rebus. Iklan dong. Tuhan aku sering jatuh cinta.